Oke, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, dan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini baru ada kesempatan untuk membuat video lagi, teman-teman. Saya hari ini akan membuat tutorial penggantian oli atau minyak hitam oli mesin lori RE10. Ya, sini kita olinya sudah kita buka semalam ya teman-teman ya. Olinya kita buka semalam. Kita keluarkan. Ini olinya sebanyak 32 liter. Satu lori isinya 32 liter teman-teman. Itu sudah kita buka. Tuh, dan filternya juga sudah kita buka. Kita mau tukar filter itu, lubang filternya. Filternya ada 2 biji teman-teman. Filternya ada 2. Ini. Tadi bawah kolongnya ini. Banyak yang bocor. Tuh, kita tukar. Ini mangkok filternya teman-teman. Mangkok filternya ini kita sudah bersihkan tadi ya. Mangkok filternya. Dan ini filternya ada 2 biji. Satu panjang, satu pendek. Ini yang pendek. Yang pendek. Ini yang panjang. Panjang teman-teman. Oke. Nah, kita akan memasang ini filter atau saringan olinya ke dalam mangkoknya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan pasang. Nah, ini karetnya. Nah, ini filter yang panjang. Kita akan pasang karetnya. Nah, ini di bawah. Satu di atas. Oke, seperti ini. Lalu ini bautnya. Bautnya kita tambah seletip di bawah teman-teman ya, biar nggak bocor. Nih, namanya seletip. Kita kasih seletip di bawah sini. Lalu pirnya. Lalu kita masukkan ringnya. Baru kita masuk filternya. Seperti ini teman-teman. Yang panjang kita tinggal pasang. Lalu ini yang pendek. Kita tambah seletip juga di bawahnya. Menjagakan supaya tidak bocor. Oke.
teman-teman. Kita tambah di bawah ring tembaganya, kita tambah mengantisipasi supaya tidak bocor. Baru ini ada o-ring kecil, kita masukkan untuk di bawah. Masukkan pirnya, baru ring besar. Oke. Dur. Biar ini enak. Iya, nganggi angin nih, gue enak. Buka enggak kunci, enggak kunci, kunci Inggris iso, kunci 16 iso. Kita pasang ini. Tanya ada di sini. Iki dur iki lho. Ke belakang no, munggah mundur. Buri. Nah, iku. Entokno kon di. Iku lubang dur iki. Nah, kok ngono? Benar ngisi angin kok tutup sih ambek iku lubang ini. Nggih. Iku lubang ini cilik. Iya. Heeh. Buka ya. Nah, ini buka ini tutup. Buka ini enggak kunci lah, ini kunci bisa. Oke, lanjut. Ini ketaknya. Hah? Buka tutup gue yuk. Yang isi dong dia. Oke nih. Oke, kita lanjut. Ini kita pasang di sini. Ya. Ini pasang di sini. Kita masukkan ke sini. Seperti ini. Oke, kita akan kita pasang. Oke, teman-teman, kita akan pasang. Tempatnya agak susah. Seperti ini masang filternya. Buah kolong. Menggunakan kunci 22 ya, size 22.
pasang sebelum kuat. Tadi yang pendek. Pasang yang panjang. Ini kita ganti atau penukarannya setiap pemakaian 300 jam kerja, teman-teman. Ya, 300 jam kerja. Oke, itulah pemasangan filter oli mesin Nissan RE10 dia menggunakan 10 silinder. Dia menggunakan minyak hitam atau oli sebanyak 32 liter. Nah, sebentar lagi kita akan mengadakan pengisiannya. Oke, teman-teman. Ini semua alat-alatnya belum selesai diperbaiki. Kita menunggu spare part belum datang. Oke lah, teman-teman. Itulah di tutorial penggantian filter, ya, filter oli atau minyak hitam atau engine oil pada lori mesin RE10 atau RE10. Oke, terima kasih kepada semua teman-teman pendukung channel saya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita lebih semangat lagi membuat tutorial tentang lori super kuat ini. Nah, dan terima kasih atas segala dukungannya dari segala penjuru dunia yang mendukung channel saya. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.